Assalamualaikum dan terima kasih kerana masih setia lagi menonton channel Afiq Ismail. Dan hari ini saya nak buat satu reaction daripada Syahmin Sazli, iaitu drama Spontan 18. Di mana tajuknya Ayah Yang Terbuat. Jadi apakah yang berlaku dalam drama Spontan kali ini? Adakah ia dapat mencuri hati kita ataupun ia dapat menghilangkan stres kita pada hari ini? Jadi jangan lupa tekan tombol subscribe. Kalau suka video ni, tekan tombol like dan juga komen. Okey. Jadi tak perlu melengahkan masa lagi. Apa kita tunggu lagi? Jomlah kita start. Okey. Tunggu jap. Saya nak pakai phone. Lepas tu kita start kita punya video. Okey. Alamak. Aduh. Okey, 1, 2, 3. Siapa-siapa yang masih lagi belum menonton, marilah menonton sama-sama. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. YB Bedo di situ nampaknya. Assalamualaikum. Masuk. Sudah, sudah. Yo. Allah, tak sihat ke sudah? Tak sihat. Yo. Ngamu dah banyak. Oh, sudah tak sihat dah. Nanya tengok pocik duk lagi ni. Pocik sudah tua. Yo. Janggut berputih, rambut berputih. Mana ada putih YB Bedo? Apa maksud? Ni kita bawa ni produk apa sumitok ni? Produk untuk gabung mata, untuk hilangkan rabun mata. Ni cerah mata, Aino Beauty iPhone ni. Nanti bosu makan dah? Tak sihat dia bosu. Duk. Apa tak boleh tak sihat tu? Tak tahu apa, makan ke dia tak sakit, sakitlah. Saya ada rohok dah. Apa cuma makan kau? Tak aku makan gapo. Aku makan nasi dengan lado tu. Nanya pocik, aduh makan dah batuk. Allah. Ibu ni dah makan lado. Aduh. Aduh, minai dua gelas tak sera lagi dah. Sudah lah pocik, nanya pocik ni. Pocik, minta maaf lah. Hamba nak tanya ni pocik dah. Anak pocik tu tak kelik ke? Tak kelik doh. Walelah. Lama kau tak balik? Lama kau 3 bulan tu. Dua 3 bulan dah, tak kelik. Hak sulung tu, nama kau apa? Nama... Nik Nu. You, nama you? Nah, you. Ya, apa beza tu? Dua tu? Sa. Hah? Sa. Asih. Sa. Asih. Asih. Nama anak pun tak ingat. Boksu. Oh, solo tu kerja ke apa boksu? Kerja bagi kereta. Bagi kereta. Jauh. Kuala Lumpur, tak balik-balik. Lepas tu boksu pergi dah, pernah tu dia, gitu. Pernah itu tapi... Ya, nyambak? Nyambak, itu olok. Dum, jatuh. Bapa buat lagu tu. You're so funny lah, Datuk. Ya. Kata, are you okay? Are you okay? Tengok pocik duduk belakang tu. Suka pocik duduk belakang. Tuan Datuk, macam mana dengan projek yang Datuk cakap hari tu? Oh! Ya Allah, Datuk! Kenapa dia suai sangat? Sorry, Oni besar sangat. Tak kecil. Kecil. Okay. Ah, sorry. Okay, sorry. Tengah. Kedak dah. Okey dah tak. You forget to wear this. Oh, ah. Go. Forget to wear this. Go maku. Go maku. I may help you. Yes. Okey. Ayo. Ya okey dah tu. Okey. Tapi salah je Allah. Okey dah tu. Yes. This is beli mana roti tu. And this is our proposal. Okay. Firstly, you have to check our proposal. Is it okay or not?
If not okay, I will add some. I will add something. Kita one now, not one now. One now. Yeah, simple. Regarding to what we talked last month, we have choose white color. Yes, white color. Tapi tak menarik kan Datuk? Warna oranye menarik. Warna oranye. Yes, good. I agree with you. Last month we talked the color is white color. We have to paint it white color, right? Peach. Just now you said orange, and then peach. Peach. You don't like orange? I don't like orange. Oh. Okay. Then we find the founder. I know girl prank. Okay. Alright. Okay. So what do you think, Dato? Okay. What are you rating? The cost of the product. Yes, wrong product. How much? You can do. So Dato, how much the cost of the project? Project itu, you masih. How much Dato? How much lah. I know how much. Yes. And then. Aduh, our problem is our ne? Prospect Dato. How about our prospect Dato? No supply. No supply? What is supply, Dato? It's okay. You check first. Okay. And then I will change all the problem. The problem. I will solve it. I will solve the problem. Okay. I'm not gemblom. Is it true, Dato? Ayuh, sorry. Goblin. Nak duduk dengan Alung. Ni ayuh ni, nak duduk dengan Alung. Siapa awak ni? Ayuh, Alung. Tolonglah. Saya tak ada ayuh. Ayuh saya ninggal. Tak ninggal. Dua boleh dah. Saya duduk rumah sore tengah dia. Tolonglah. Alung tak siap ke ayuh? Halo, tolong ayo halo. Ayo tak ada doh, ayo ninggal doh. Ayo masih ada. Ayo masih ada. Ayo ninggal. Tak mesti bukan ayo saya lagi, ayo saya tak ada ninggal doh. Ayo ni oi kayo. Saya ni oi kayo. Saya ni saya nak mesti no. Saya tak silap jadi miskin. Saya nak duduk dengan Alung. Tolonglah Alung, tak duduk dengan Ayuh ko. Kalau Ayuh tak duduk, kalau Ayuh tak duduk, ke mana Alung? Alung derita tu. Jangan ada haka, yo. Is that your dad, Datuk? Oh, get out! Tolonglah. I know what that. You my dad. You not my dad. Let's go get out. Bawa gini kayu. Kalau tak suka kayu, ko. Apa kalau tak suka kayu? Ya Allah, ini benar. Bangun, balas kayu tolok ya. Get out. Bangun kami. Get out. Jatuh. Get out. Let's go. Jalan-jalan. Get out. Alung buat gini ke ayuh. Oh, sedih tu, sedih. Tok? Yes. Are you okay, Datuk? Are you okay, alright? Is okay, Datuk? Yes. So, who is he? Is that your dad? What? Siapa ni, Datuk? Ya, ayah saya sudah meninggal 2 tahun. Ayah saya sudah meninggal 2 tahun lagi. I don't know him. Banyak cerita. Dia ni anak ayah yang tak ngaku. Bukan anak ayah ni. Ayah sudah mati dia. Ya, gitu ke ayah. Lagi-lagi apa sahaja? Anak ayah ke bawah sekejap ke? Sendiri apa sahaja? Patu-patu Pak Su anak kedua tu Pak Su gila ke rumah dia? Gida juga? Nyambak. La ilah. Dua-dua nyambak ni lagu mana? Ya, tak ngaku ni kita ni. Ni kok gewe sebenarnya? Gewe.
Gewe. Ha, gewe dia. Gewe asing. Kita pergi yang ambak kita tu balik. Ya ilah ilah bosu. Ha. Patu patu. Patu aku sedih. Ya. Ya tolak bosu ke? Ya tolak bosu rebo. Habis saya baju. Tak ada. Tak ada. Macam comel memang ni. Comel tadi. Ah, comel ni. Comel ke rumah ni ya? Comel rumah ni. Saya comel rumah ni ya. Rumah ni. Sayang, comel ke rumah kita. Comel ke rumah kita ya? Comel ke? Ah, comel ke? Terima kasih sangat-sangat sebab beli rumah ni kosai. Ini ni untuk saya sesa ke apa. Saya sihat. Saya okey. Pasal duduk rumah, ha gitu. Untuk tidur, ha. Ada lah. Ha? Ada lagi? Untuk untuk kebaya. Comel rumah. Untuk jadi suami, suami sah, suami. Suami. Salah. Suami, suami. Suami, suami. Salah. Terguncang. Abe ingat dok ayo. Dok. Abe tolong ayo abe. Tolong. Saya membesarkan abe. Ermin abe. Tolong ingat ayo. Tak ingat. Tolonglah. Wana sini. Dok duo. Apa ada ayo ke? Tak ada. Gayo. Tak ada ayo. Tak ada. Gayo. Ini siapa? Ha. Saya Pati. Anak dia. Anak dia. Tak ada. Ayah. Ayah nak duduk sini. Ayah tak ada duduk situ. Ayah nak duduk sini juga. Ke mana? Ayah tak ada. Ayah mati dah. Sebab ayah dia tak ada dah. Mati lah. Mati dah. Ayah dia ni. Mati dah ayah. Ayah dia dah dua. Tolonglah abis. Nyamu tak ada tempat ni abis. Tak ada. Nyamu nak habis dari Pak Abis. Nyamu nak habis. Abis tolong ayah. Abis dah aku. Tak ada ayah. Ni ayah. Betul. Saya tak ada ayah. Tolonglah. Posisi lah orang aku. Jolo. Abis dapat. Mamu. Abis jahat. Abis jahat. Abis. Ayah mati tu. Tolonglah. Ayah tak ada ayah. Biar jatuh. Pak. Mula. Ha, jatuh. Bukan gitu. Oh, asal tu. Mamu. Jatuh. Pak. Mamu. Aduh. Dapat ya. Dapat dia lu. Tolonglah. Abu. Tolonglah. Salah orang. Kawan cuba dengar apa jawabnya. Ketika ia ku tanya mengapa. Dia tolong boci. Tolonglah. Aduh. Dia tolong boci. Dia tolong boci. Patut bukan boci. Rebon nete lah bocik. Rebon nete. Patut raya luk bangun. Jamil kecek buat sudah duk jago dia. Duk jago dia, duk wi makin ne dia. Duk wi... Oh, sunak, sunak. Di tanah kering berbatuan. Hai, gue punya tu. Tolonglah. Tengah mu anak pocik laku kerana buat pocik aku ni. Mata pocik dua tak jago masa pocik muda ni baru nak jago. Terbalik lah ayat tu. I know beauty official. Jangan lupa subscribe. Okey, jadinya itulah drama spontan yang ke-18, iaitu ayah yang terbuang. Jadi drama spontan ni walaupun ia kalau kita tengok dia melibatkan komedi pun, tapi kita boleh ambil pengajaran daripada drama spontan ni, di mana saya nak pesanlah kepada diri saya sendiri juga dan kepada kawan-kawan saya di luar sana,
Jadi kalau ibu bapa kita masih ada di atas dunia ni, jadi jagalah mereka seeloknya, seperti mana dia telah menjaga kita. Susah payahnya dia nak membesarkan kita daripada kita lahir sampailah kita besar. Jadi hormat ibu bapa, jaga ibu bapa dan bahagiakan mereka. Okey. Insya-Allah kita boleh bahagia di dunia dan akhirat. Okey. Jadi saya rasa setakat itu saja video saya pada hari ini, dan jangan lupa tekan tombol subscribe, komen dan like, dan juga share. Tolong share kepada orang lain supaya orang ramai lagi subscribe channel saya, dan terima kasih kerana support. Bye-bye. Assalamualaikum. Take care of you.